Ini adalah partai terakhir, perempat final antara pasangan Indonesia, Rory Cornando dan Daniel Martin melawan Harun Sia Seh Pujuk dari Malaysia. Kedudukan saat ini 14, 16-14 untuk keunggulan Indonesia. Masih tampak tubi-tubi dari Daniel Martin. Kan nyangkut di net. Pasangan Indonesia baru satu kali memenangi pertarungan melawan pasangan Malaysia ini, yaitu ketika All England 2023 yang lalu. Sementara empat lainnya, Rory Cornando dan Daniel Martin selalu kalah. Dan ini adalah yang ke-6 kalinya. Masih sempat tubi-tubi dari Daniel Martin. Tapi dasar pemain Malaysia ini hebat ya. Pertahanan sangat kuat. Pertahanan dari pemain Malaysia ini sangat kuat. Serangan bertubi-tubi dari Daniel Martin dan Rory Cornando tak mampu juga menembus pertahanan mereka. Luar biasa. Luar biasa. Malah Indonesia yang kehilangan poin. Lihat bagaimana smash dari Daniel Martin bisa dikembalikan oleh pasangan. Wah, kali ini masuk. Good point. Smash langsung lagi. Seh Wajib, luar biasa smashnya. Tak bisa dipertak. Smash. Oh. Serangan tertutup juga dari Malaysia. Oh, kali ini terkecoh Seh Wajib. Serangan bertubi-tubi kembali dilakukan oleh pasangan Indonesia ini. Tapi pertahanan Malaysia, sangat kuat. Malah kembali. Ya, serang lagi. Serangan Malaysia bertubi-tubi sekarang. Tapi Malaysia tidak kalah gesit, luar biasa. Wow, kali ini masuk. Sayang sekali. Dalam posisi dua pemain yang sama-sama kuat dengan teknik bertahan dan teknik menyerang, maka yang bisa selamat atau bisa menang adalah pasangan yang mampu menerapkan taktik menyerang dan pertandingan baik. Dan siapa yang lengah biasanya itu yang akan banyak kehilangan poin. Kita lihat bagaimana serangan bertubi-tubi dilakukan oleh Rory Cornando dan Daniel Martin, tetapi selalu bisa dikembalikan oleh pasangan Malaysia. Luar biasa. Luar biasa.
pasangan Malaysia ini pernah menempati runner-up kedua atau ranking 2 peringkat JWF. Jadi secara kelas memang Indonesia sebetulnya masih di bawah Arun Jaya dan Syah Wojik. Tapi kita saksikan dalam pertandingan ini bagaimana semangat. Wow. Dua pemain Indonesia ini menghadapi kehebatan dua andalan Malaysia. Sepuluh sama. Sangat ketat, saudara-saudara. Sepuluh sama. Lengah sedikit saja, maka poin untuk lawan akan bertambah. Bagaimana pertahanan Indonesia dan Malaysia sama-sama kuat? Kenapa sih nggak maunya masangkan rasi aneh? Sayangnya sama Indonesia. Cuma setelah tupi-tupi dari Syah Woy. Sama-sama lagi. Lagi. Oh, gagal angkat. Pasti nggak mau nyemes aneh. Yang keras lah. Aneh banget. Aduh. Sama yang keras, yang keras.
2019 game point. Pemenang ini akan menghadapi pasangan Malaysia yang tadi mengalahkan The Daddies. Jadi kalau pasangan Indonesia menang, berarti bisa membalaskan dendam. Ada kesempatan balas dendam terhadap pasangan Malaysia. Oh, game point, saudara-saudara. Game akhirnya 21-19.